Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Sarung Bantal cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi, dan kali ini gua akan bermain game Act of Heroes ya cuy ya. Yang dimana di game ini gua akan menjadi seorang pahlawan cuy. Ya, pahlawan apapun, baik pahlawan dari Marvel ataupun pahlawan dari DC cuy. Karena di sini tuh bisa dibilang lumayan banyak pahlawannya. Nih, dari skill-skillnya ya, ada Spider-Man, terus ada ini nih ada Superman, terus ada The Flash, terus ada Fireball. Nih Fireball gua enggak tahu ya, superhero-nya ini apa. Terus ada Ice Cloud, terus juga ada Lightning Bolt. Ini Lightning Bolt ini mungkin Thor kali ya, atau mungkin skill dari si Flash juga, cuman gue juga nggak tahu sih yang jelasnya kayak gimana cuy ya. Lalu ada energy blast juga, ini energy blast gue nggak tahu. Lalu ada metal skin, ada telekinesis, ada energy shield, dan ada laser vision. Ini laser vision kayak sih kekuatan dari Superman ya, atau dari Vision yang ada di Marvel, lebih tepatnya di Avenger, cuman gue juga nggak tahu cuy ya. Tapi yang jelas ini mantep banget sih, kita bisa jadi superhero di sini. Dan juga cuy, yang bikin mantepnya lagi adalah di sini kita bisa auto leveling. Jadi levelnya tuh nambah sendiri cuy. Kalian cukup login, terus kalian mukul sekali. Sebenarnya gue juga nggak tahu sih harus mukul sekali apa enggak. Intinya sih kalian login, terus kalian AFK-nya di sini, dan itu bakal nambah sendiri nih levelnya cuy. Ntar kalau misalnya setiap levelnya nambah, itu di sebelah kanan sini ntar bakal ada informasinya ya. Kayak dapat berapa XP dan berapa duitnya cuy. Jadi ya buat kalian yang suka, nih kalian bisa lihat tuh 20 XP plus $10 cuy ya. Jadi buat kalian yang suka main game-game yang AFK simulator, ini sih seru banget cuy. Apalagi buat kalian yang suka main game ya intinya yang berbau-bau hero gitu, atau suka nonton film yang berbau-bau hero, ini pasti cocok banget untuk kalian mainin cuy. Dan di sini cuy, ya niat gua tuh gua pengen sama-sama bersama kalian. Waduh, bersama kalian kayak ya janjir. Tapi ya udahlah ya. Jadi intinya di sini gua tuh pengen ini, pengen ngambil skill di sini, ability-nya, karena gua juga ada 9 skill point ya. Jadi soalnya cuy, gua bakal pilih ability-nya. Jadi cuy, ya, gue tuh suka banget sama superhero Spider-Man. Bisa dibilang dari awal Spider-Man ya, sebelum Homecoming nih ya, dari awal banget Spider-Man, waktu tahun berapa gitu gue lupa. Tapi dari awal banget yang Peter Parker-nya tuh masih yang lama banget ya, gue tuh ngikutin banget dari Spider-Man 1, 2, 3. Yang kalau gak salah tuh musuh yang Spider-Man 1 tuh yang naik apa sih, naik skateboard terbang ya, namanya siapa gue juga lupa. Pokoknya itu. Lalu gue ngikutin juga Spider-Man 2 sampai Spider-Man 3, yang dimana Spider-Man 3 tuh ada Venom cuy ya. Gue ikutin, jadi makanya di sini gue kayaknya bakal ngambil skill ini aja nih, skill Spider-Man yang wall crawling, kita unlock dulu. Lalu ada web swinging unlock. Jadi sini tuh skillnya ada 3 cuy. Nih kalian bisa lihat sebelah kanan ya. Jadi makanya ini gue bakal ngambil satu lagi. Kayaknya satu lagi gue bakal ngambil apa ya? Metal skin apa ya? Kayaknya yang cocok sama kekuatannya Spider-Man metal skin deh. Kalau untuk lari kenceng kayaknya nggak masuk cuy ya. Mungkin kayak gue bakal ngambil ini nih, metal skin. Oke, udah gue unlock dan bakal gue equip dulu. Oke, equip, dan satu lagi kita equip. Kayaknya skillnya cuy ya, ada Q, E, sama F. Dan untuk ability-nya, karena Spider-Man itu yang gue tahu dia kekuatannya dari ininya, dari strength-nya, dari kekuatan fisiknya dia. Jadi gue akan naikin ininya dulu, strength-nya nih. Kita naikin sampai 12, 13 deh ya. Lalu kita naikin vitality-nya jadi 4. Oke, jadi untuk status kayak gini cuy ya, vitality-nya 4, healing-nya 10, strength-nya 13, energinya 3 cuy ya. Karena gue gak tahu cuy untuk energi ini seberapa pentingnya ya untuk di game ini. Cuman yang jelas, oke, gue naik level 11. Kalian cukup dimai cuy, kalian bakal naik level gitu. Jadi enak banget buat AFK simulator ya. Ya langsung aja, gue akan pakai skill yang Q. Apa nih skill yang Q? Pencet-pencet doang. Wih, gokil, mamen. Oke, jadi ini tuh skill Q membuat kita bisa, bentar, membuat kita bisa jalan di ini cuy. Tuh, anjay, bisa berjalan di dinding ya. Nggak berjalan sini, lebih tepatnya kayak cicak ya. Kayak cicak gitu. Lebih tepatnya kayak, ya kayak laba-laba gitu ya. Keren banget sini cuy. Ini parah, keren banget ya efeknya. Anjay, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Nggak tahu lagi liriknya. Oke, siap. Tapi ya udahlah ya, untuk skill yang Q-nya kayak gitu. Lalu untuk skill yang E-nya ini kayak gimana ya. Yoi, oh, mantep cuy. Anjay, bisa ngeluarin jaring. Mantap cuy. Ini tuh dari gua kecil ya, dari zaman-zamannya pertama kali nonton Spider-Man, gua tuh selalu berimajinasi gitu, bisa ngelakuin hal seperti ini cuy. Dan akhirnya gua bisa melakukan ini di game ya, di game Roblox lagi. Walaupun ya game Spider-Man-nya gua main, tapi kan ini kan versi Roblox-nya. Dan ini keren banget sih, anjay. Ini keren cuy. Ini ada energinya gak sih? Oh, ada energinya di bawah cuy. Bentar cuy, kok gua ditembakin? Wah, gak nyantai gitu. Wah, cabut dulu deh.
Lalu bukannya gue nggak berani, bentar dulu. Jadi sini ada energinya ternyata. Ini gue nggak paham ya energi ini gunanya apa. Mungkin gunanya tuh kalau kita gunain skill E ini, kalau energinya habis kita nggak bisa pakai lagi kali ya. Kali kayak gitu gue juga nggak begitu tahu. Soalnya setiap gue pakai tuh berkurang cuy di kotak yang warna putih di bawah ya. Tapi yang jelas ini keren banget sih, parah. Ih keren anjir. Kok gue demen banget ya ngeliatnya ya. Coba kalian komen cuy ya, kalian suka nggak gitu sama karakter Spider-Man? Gue sih suka banget sama hero Spider-Man cuy. Langsung ke sini cuy. Wih salah dong. Bentar gue mau ke gedung, mau nyoba, mau neplok ya. Set. Anjay. Set. Ini Spider-Man banget cuy. Sumpah loh. Ini sumpah, ini keren banget cuy. Nggak bohong. Buat kalian yang belum main, kalian wajib banget main nih cuy. Apalagi kalau kalian yang suka nonton Avenger, suka nonton DC ya, kalian wajib banget buat main game ini cuy. Ini keren banget sih, parah. Dan sekarang gue bakal nyoba ini cuy. Gue bakal nyoba ini yang F nih ya. Metal tadi kalau nggak salah. Namanya apa sih? Metal skin ya. Kita bakal coba cuy. Wadah. Muka gue jadi metal anjir. Muka gue jadi besi anjir. Ini kekuatannya siapa ya? Waduh, kayaknya gue salah ngambil skill nih cuy. Coba dari sini gue bakal ngambil skill lain. Bisa apa enggak nih kalau udah punya 3 skill ya? Energy shield kali ya coba. Oh bisa cuy. Kita equip ya. Bentar. Oh ini unequip. Kita pasang. Nah kita coba cuy ya. Ini kok, ini kekuatannya siapa? Dr. Strange anjir. Bentar kok muka gue jadi kayak gini dah. Ini kayaknya salah gue ya. Equip dulu. Terus kita equip yang ini, kita pakai. Nah bentar cuy, kita lihat dulu ya. Muka gue udah berubah belum? Nah, udah kayak gini ya. Udah agak enakan gitu dilihatnya ya. Mungkin kayaknya gue bakal ngambil yang lain. Kayaknya agak kurang deh ngambil energy shield ya. Nanti aja deh ya. Kita pakai ini aja deh. Nih, nah udah. Kita pakai ini aja nih. Kita pakai energy shield ya. Lalu gue akan beli kostum cuy. Di sini tuh udah kostum. Soal duit gue udah pas nih ya. Dan juga di sini kostumnya juga banyak banget cuy. Keren-keren lagi. Gue bakal beli ini sih, kostum Spider-Man sini. Tuh 1000 cuy. Duit gue udah 3000 ya. Gue akan beli kostum Spider-Man ini beneran. Dan akan gue custom warnanya ya. Bisa gak di custom? Cih bisa di custom cuy. Wah ini orange sangar sih. Ya gak sih? Apa biasa aja sih? Tapi ya udahlah ya. Ini mungkin gue akan milih warna merah. Mana merah tadi ya? Gini aja kali ya, sewajar Spider-Man gitu. Ini kalau gue beli dulu, equip langsung. Kita coba ngajar penjahat cuy ya. Terbang. Gak terbang sih. Maksudnya bergelantungan. Bergelantungan. Anjay. Mana nih penjahat? Oke. Penjahat mana kau? Tadi kau nembak-nembakin saya ya. Mana penjahatnya? Nah ini penjahat nih kayaknya nih. Langsung kita hajar ya penjahatnya nih ya. Set. Sini lu penjahat. Tabok. Pukul. Mantap. Woi, nembak-nembak lu. Sini lu ribut. Ya, oke. Hajar. Mantap. Emang enak lu. Jangan jadi penjahat makanya. Di sini enggak ada yang lu jadi penjahat. Anjay, udah The Flash. Larinya kenceng banget anjir. Ya emang The Flash kenceng lah ya, cuy ya larinya. Keren sih itu The Flash juga ya efeknya. Nanti kita coba cuy ya. Oh, ada jahat nih cuy. Ada penjahat cuy. Oke nih, ada tag ya. Woi. Woi. Bye-bye lu. Oke. Hajar cuy. Aduh. Apaan sih? Kenapa gue dipukul sesama temen dah? Kita ini citizen cuy. Kita tuh sama gitu. Muka gila lu. Gue dipukulin aja sama teman sendiri. Aduh. Itu tidak profesional namanya cuy ya. Oke cuy, ini tiba-tiba gue jadi villain. Jadi kriminal. Gak tahu kenapa. Gue gak ngebunuh apa-apa. Gue gak ngajar apa-apa lu. Gak tau lah ini kenapa ya. Ini mana gak ada kejahatan. Sekarang malah gue jadi penjahat anjir. Apaan dah ini? Masa Spider-Man jadi jahat sih? Yang jahat itu Venom cuy. Bukan Spider-Man. Iya sih Spider-Man pernah jahat sih waktu dikuasai sama Venom ya. Tapi agak kurang aja gitu. Aduh energinya habis lagi. Coba nih ya, kita bisa hajar citizen gak cuy? Karena kita udah jadi kriminal kan. Kita coba cuy. Nah ini citizen ya. Coba gue tabok deh. Ah bisa kan lu. Oh syukurin lu. Oke. Dapat 100 respect. Woi, gue tembakin ya. Wah anjay, lagi perang tuh dia tuh. Superman ya, anjir Superman aja keren. Main laser gitu ya. Gue sih nggak nemu orang lagi sih deket-deket sini cuy. Ada citizen depan muka cuy ya. Ini gue nggak tahu sih dampaknya apa ya kalau gue ngehajar citizen. Ini kayak biasa aja kali ya. Lu gue hajar lagi. Wih, punya kekuatan dia. Weh. Apa sih lu, kok lu jadi yang ngehajar gue? Kita tuh temen loh. Kok gila lu, sama-sama temen lu. Apa lu? Wih, apa sih? Ayo lu, gue punya ini nih. Mau apa lu? Oh, gue punya tameng nih. Punya tameng gue. Gak berani kan lu nyerang gue punya tameng. Gak berani kan lu. Kabur kan, gak berani deketin lu. Dasar. Rese lagian gak jelas. Ayo lu, gue punya tameng anjir. Oh, kita coba cuy. Gak bisa ya, meninggul. Level 20 lawan level 14.
Oke lucu ya, paling untuk video kali ini gini dulu. Ini gue nyoba main Egg of Heroes dan menurut gue ini lumayan seru cuy ya, karena ya gue bisa jadi superhero yang gue suka, itu udah keren banget sih. Ditambah tadi kalian bisa lihat juga ya, efeknya sih keren, nggak kaku, animasinya juga bagus, terus kayak efek-efek dari skillnya juga tadi bagus. Kayak tadi tuh efek laser Superman juga itu keren banget, pas mode terbangnya juga tuh keren banget ya. Pokoknya untuk video kali ini gini dulu aja. Makasih banget buat kalian nonton saya menit segini, apalagi yang gak di skip-skip, makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segitu untuk video kali ini, kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.